Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 yang digelar di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berlangsung lancar. Acara yang dilaksanakan Sekolah Yayasan Trika Diasa Bandar Selamat tersebut dihadiri Porkopimcam, para kepala UPT Sekecamatan Aek Songsongan, Korwil Aek Songsongan, aparat desa, para siswa dan siswi SMA, SMP dan SD baik negeri maupun swasta, serta undangan lainnya. Bertindak selaku perwira upacara, anggota dan meramil 15 bandar pulau, Inspektur Upacara Camat Aek Songsongan, dan pembacaan Kongres Sumpah Pemuda dibacakan oleh Darmin Simanjuntak. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Xavrial melaporkan untuk Today TV Indonesia.